lagi marak fenomenal foto tuh ya. Foto narsisme anak muda. Zaman sekarang. Apa narsisme anak muda? Anak muda zaman sekarang. Nah, nggak bisa dibilang anak muda zaman sekarang kalau mereka belum tren, yaitu narsisme. Tau nggak narsisme? Narsis. Narsis. Narsis, temennya Narji. Bukan. 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 Terus maksudnya apa yang mau disampaikan sama Anwar? Maksudnya apa? Ngomong yang jelas dong. Jadi sekarang tuh lagi hits banget kan anak muda yang narsis. Galas-galas semuanya di foto, selfie gitu. Kalau kalau kayak dia kan narsis, suka masuk-masukin. Aku nggak narsis sih. Aku lebih kayak OTD. Iya, nah. Sekarang kan kayak gimana? Langsung aja cikidut. Cekidot. Cekidot. Ini dia videonya, ya. Bisa? Hai. Nih. Bisa dong. Nih. Tadi jalannya macet banget. Macet. Jalan. Video yang kedua buat menunjukkan bahwa anak muda itu lagi trennya narsisme. Langsung. Cekidot. Foto-foto makanan. Cekidot. Silakan Mas, silakan Mbak. Heh. Makan tuh doa dulu, malah foto. Ya Allah, semoga fotonya bagus. Ya Allah, semoga banyak yang like. Amin. Narsisme itu malah merugikan kita dan orang banyak. Iya. Benar. Cikidut, masih ada lagi video yang terakhir. Kayaknya aku gemukan deh. Masa? Iya, sama sekali. Gemukan. Kamu pipinya gede. Iya, gede sekali. Anak kecil. Oh, tadi itu contoh dari video-video ya, dari Sotoy. Nah sekarang juga ada yang lagi tren banget ya, di kalangan anak-anak muda masa kini. Apa narsis, itu dia fotonya nggak biasa. Fotonya jadi, tuh ekstrim, misalnya biasa. Di liang lahat. Dia selfie tapi ekstrim. Ekstrim gitu. Banget. Kalau Anwar, lu berani nggak foto selfie di tengah jalan tol? Di tengah jalan tol, ya ada bukannya foto yang bagus, pasti ketabrak. Coba lihat ini dia fotonya. Cekidot! Ini lu ribetin. Saya emang ribetin. Hah? Ini video. Tuh. Ini di gedung tinggi. Bahaya tapi. Bahaya. Bisa ngerugin diri sendiri. Itu foto-foto selfie yang gak biasa. Ah, serem banget. Gila, ini sih gila. Ini beneran tuh orang. Hah? Ini. Jangan ditiru ya itu ya sahabat dahsyat. Untuk sahabat ya. Dahsyat tuh, jangan ditiru. Karena itu bisa merugikan wah, diri sendiri. Okay, tuh. Tuh, di atas. Misalkan ada mobil jalan terus kita foto juga enggak boleh. Ya, astronot, astronot. Ini di bawah apa tuh? Selfie dulu. Ini kita juga ekstrim loh, mau selfie bareng dia loh. Ya Allah, Pak ekstrim. Coba kami pegang. Terus? Pencet. Pencetnya mana? Satu, dua. Mana? Yang nggak ada ini yang pencet. Ini harusnya ada di sini. Nah, nih. Karena kita temanya selfie, harus sebagai selfie. Okay. Nah, untuk sahabat dahsyat di rumah sama di studio, pesan saya nih ya, yang terakhir, yang bermanfaat.
dan harus ditiru, itu kalian jangan foto-foto ya melakukan selfie ekstrim hanya untuk sebuah popularitas. Kalian harus memperhatikan safety. Safety. Kalau mau selfie yang paling penting safety. Safety. Jangan karena popularitas dan sensasi. Yang wajar-wajar aja. Benar. Merayakan diri sendiri dan orang lain.